Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai pasangan selebriti yaitu Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang menjalani program bayi tabung lagi untuk anak kedua mereka, guys. Nah, penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, ada kabar terbaru dari rumah tangga Zaskia Sungkar dan Irwansyah di mana mereka berencana untuk memiliki anak kedua dengan cara yang sama seperti anak pertamanya, yaitu dengan menjalani program bayi tabung lagi, guys. Sebelumnya, pasangan itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk memiliki seorang anak sejak menikah pada Januari tahun 2011. Keduanya pun tidak putus asa dan memakai segala cara untuk bisa mendapatkan momongan, guys. Lalu akhirnya, pasangan itu memilih menjalani program bayi tabung hingga memiliki seorang anak laki-laki bernama Ukasha pada tanggal 30 Maret tahun 2021. Dan kini, Zaskia kembali menjalani program bayi tabung untuk anak keduanya. Dia pun mulai rutin melakukan pemeriksaan sel telur dan rahimnya, guys. Dia berharap jika program kali ini berjalan dengan lancar dan kondisinya sehat sampai pada tahap transfer embrio nanti. Dia sendiri mengaku belum tahu kapan embrio akan ditransfer karena harus melihat dulu kualitas embrionya sehingga kesiapan rahimnya. Lalu ketika ditanyai soal jenis kelamin anaknya nanti, Zaskia Sungkar tidak mau memilih. Dia tetap akan bersyukur ketika dikaruniai anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.